Assalamualaikum guys. Okay, Wak Hasfiz ni. Jumpa lagi. Hari ni video ni aku nak kongsikan kat korang macam mana aku gunakan RBA Smoen K80, Smoen Knight 80 RBA dia. Macam mana aku coil dan macam mana aku cooking untuk mendapatkan flavor, rasa flavor yang aku suka lah. Aku akan gunakan ni flavor La Pineapple dari No Label. La Pineapple ni rasa nenas, manis sikit, tak adalah terlalu manis, dan ada mint ujung-ujung ni sikit. Dan ni 12 mg. Aku suka brand No Label ni sebab dia tak cepat menghangitkan dan makan kapas. Lambat nak hangit, lambat nak ganti kapas. Untuk kapas pula, pilihan aku adalah Rayon Fibers. Tinggal sikit pun nak kena beli lagi. Okay, untuk coil aku guna kantal, kantal 26. Aku dah potong siap-siap saiz lebih kurang macam ini. Aku dapat 5 rep, 6 rep, 5 lilit, 6 lilit je pula. So, tanpa berlengah lagi, ni dia punya RBA lah. RBA antara yang sedap, menghasilkan rasa yang sedap dan sedap nak coil sebab dia besar. Ini ada lagi bekas-bekas yang lama dan coil yang lama. So, senang je bit sebab dia besar. Ni nak masukkan screwdriver yang kecil ni pun senang. Dan tangan aku yang besar, jadi aku yang besar ni pun boleh coil dengan mudah. So, aku gunakan coiling tool. Kalau korang tak ada coiling tool pun, korang boleh gunakan ni screwdriver ke apa untuk korang lilit sendiri kan. Tapi aku nak dapatkan lilitan yang kemas, so aku guna 25 lah. Size diameter dia 25. Okay, masukkan coil kat alat ni, kat lilit ni, coiling tool. Buat satu kali pusing dulu, then masukkan aja pusing. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gitulah guys. So aku tak suka gunakan coil yang rapat-rapat. Jadi untuk mendapatkan coil yang jarak-jarak, apa yang kita kena buat ialah, biasanya aku akan gunakan kuku untuk aku tarik. Untuk aku tarik coil ni tadi, yang cantik ni, dan regangkan dia. Maaf guys, sebab buat dalam dekat kamera kan, so agak kecil sikit. Kuku pendek. Sekejap. Bila dah agak-agak jarang tu kan, ambil balik tadi, masukkan balik, tekan-tekan balik. Jadi jarak dia macam agak-agak sekata lah. Oh, ada lagi yang belum sekata. Ni benda-benda coiling ni sebenarnya dia subjektif tau. Maksudnya tak ada satu cara yang semua orang boleh guna dan tetap fix. Dia setiap orang ada cara yang berbeza. Kalau korang tak ada benda-benda tools-tools ni, susah sikit lah. Kalau korang ada tools-tools ni, memang senang sikit korang nak buat benda-benda wicking, coiling apa semua ni.
So kaki dia kena sama eh. Dia bukannya RBA yang kaki dia sebelah sana lain, sebelah sini lain. So kaki dia pada tempat yang sama. So, dia menggunakan post yang berdiri. So ni lebih kurang, so kita tengoklah macam mana. Jadi dalam RBA ni disertakan sekali dengan satu deck 510 connector untuk korang connect kepada mod korang. Ini untuk check ohm eh, dan untuk memudahkan kerja-kerja korang nak bikin eh. So pacakkan ni pada korang punya mod. Hati-hati tau, benda ni panas. Kalau korang tak berhati-hati, kena tangan melecur baik. So, kita pastikan eh, pastikan skru tu longgar dulu. Dan kita ambil kita punya coil yang kita dah lilit yang tadi. Kita tengok nak check berapa ohm dapat. Kalau korang ada ohm reader pun bagus juga kan. So aku lock sekejap supaya tak terpicit, nanti menyala. Kalau menyala, kena tangan. Bye bye. So masukkan dekat post dia, tiang dia. Masukkan dulu. Kita nak adjust tu kendian. Masukkan dulu. Make sure dia di atas airflow punya lubang. Tekan sikit. Kemudian ketatkan skru. Benda-benda RBA ni kan, coiling sendiri apa semua ni memerlukan kesabaran tuan-tuan eh. Kalau korang tak sabar, korang jenis tak sabar, tak payahlah kau beli je lah OCC. Ini untuk orang yang sabar, orang-orang yang sanggup menghadapi cabaran eh. So macam inilah keadaan dia lebih kurang sebelum kita adjust eh. So untuk mendapatkan rasa flavoring dan juga flavoring dan juga apa nama throat hit yang sedap, dan kau boleh rasa layer-layer core flavor tu, kau kena pandai adjust kat sini. So jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Agak-agak macam tu lah kan. Tinggi dia. Kalau tinggi sangat kat sini, nanti kau loose, terlalu open eh. Kalau rendah sangat, jangan touch metal ni, dia punya deck ni, nanti dia short. So pastikan dah ketat. Masih lagi longgar. So screwdriver tu kau boleh guna screwdriver yang lebih besar lah. Ni aku punya apa yang ada dia, yang ada dalam kotak, yang ada dalam kotak RBA tu. Kan skru dia ketat eh tuan-tuan eh. So adjust lebih kurang macam tu lah eh. Tengok dari atas macam mana. Kalau nak jarakkan, boleh jarakkan sikit. Kalau dari atas dia macam tu eh. Kalau dari tepi macam tu. Atas sikit lagi. Tengok bacaan dia berapa. Ada 2, 3, 4 ya. Turunkan. Aku biasa nak, kalau nak dry burn, nak check berapa ohm dia. Dalam 12, 13. Tengok ada hotspot tak. Jangan pegang eh, panas lah ini barang. Masih ada lagi hotspot. Kikis kan. Make sure dia menyala dari tengah, dari tengah ke tepi. Okay, sikit lagi. Yes. Nampak tak, semua dah okay. Pembakaran dah cantik. Okay, jangan pegang tau, panas tau tu. So tutuplah dulu eh mod ni. Check dulu. Thank you.
Alright. Lock dulu. Dapat 0.7 ohm. Okay. Lock. Sekarang ni, sebelum kita wicking, letak kapas, potonglah dulu kan kaki-kaki ni, lebihan-lebihan ni. Jaga-jaga je sama eh. Jangan potong kena mata. Dia buta ni cik sama kalau kena mata. Make sure kaki-kaki ni, lebihan-lebihan coil ni, potong dengan baik. Sebab kalau terkena dekat RBA punya body, boleh short dan tak payah. Okay. Sekarang kita nak letak kapas lanjut. So untuk kapas ni, teknik aku yang biasa aku gunakan, akan ambil lebih lah. Mula-mula tu kapas ambil lebih dulu, lepas tu baru trim lah. Macam ni kan, tu caranya. Tak boleh nak berjimat sangat benda ni, kena explore macam-macam cara. So biasanya untuk akulah, untuk dapatkan flavor yang bagus dan kapas tu yang meletup-letup kan, aku akan cari ikan dulu kan. Make sure kapas ni fluffy, aku tak terlalu masukkan fluffy gemuk. Fluffy dan gemuk. Kalau rasa tu terlalu tebal, potong lagi, kurangkan lagi kapasnya. Tak nak terlalu tebal sangat ni, nak masuk lagi ni. Sebab apa, kalau tebal sangat nanti dia tak dapat menyedut cecair liquid tu dalam bubus. So kalau agak-agak dah fluffy, dah cantik kan, boleh lagi gumpalkan dan kita masukkan ke coil. Sorry guys eh, mungkin lama sikit, tak biasa buat kat kamera. Bye-bye ya guys. Ni berdasarkan pengalaman tak ada belajar kat rumah ni. Biasanya aku akan potong ikut macam ni. Aku akan letak macam ni dan aku akan potong dekat tempat jatuh dia, pusingan dia. Kalau korang tak nak potong pakai gunting pun boleh. Kalau korang tahu teknik-teknik dia kan, contohnya kau boleh je buat macam ni, keluarkan sikit-sikit kebubuan dia tu kan. So ini barang dia kan jatuh macam ni lah. Juice well dia dekat sini, tempat dia sedut. So make sure dia tutup juice well dia. So mungkin dia terlalu banyak, kita potong lagi. Azan guys, azan dulu. Lebih kurang macam tu. Nampak? So, kalau macam terlalu banyak lagi, terlalu tebal lagi, potong lagi guys. Dan
benda ni itulah aku, macam yang aku cakap dengan korang eh, dia trial and error tu. Kau dapat korang punya RBA untuk semua yang K80 ni, korang cubalah mana-mana cara sekalipun yang sesuai dan menghasilkan rasa yang korang nak. Ini sekadar guide saja, tips-tips dan guide saja untuk buat RBA, untuk looking untuk RBA semua yang K80. Kalau korang guna cara lain, boleh je, hantam labu. So, kita kena primekan dulu eh. Primekan ni apa? Ni istilah-istilah yang kita gunakan lah. Prime ni adalah bila kita nak pastikan yang kapas dia ni dah menyerap. Dan juga apa nak, coil ni telah berjaya bermesra dengan kapas tu. Channel coil ni naikkan lagi. Okay, kalau 0.7 watt ni biasanya mungkin main dalam 19-20 sampai 25 lah paling tinggi pun. Nampak? Nah, so pembakaran ni kita prime eh. Kita nak sebenarnya kapas ni supaya masak kan, istilah dia lah. Bukan yang masak macam masak telur, tak. Tapi maksudnya supaya kapas tu tak ada lagi yang tak terbakar. Jadi pembakaran dia tu cantik kan. Itu yang kita nak. Kalau korang rasa dah agak-agak dah okey RBA korang ni, pembakaran dia ni eh, pada aku dah okey ni. Tenang ni. Tinggikan lagi. Cuba tengok 25 watt pergi macam mana. 25 watt eh. Okay guys, nampaknya dia dah sedia eh. So tinggal korang tutupkan je korang punya dome eh. Penutup untuk RBA ni di dalam ni. Ni barang kau kena trial and error juga, mana satu cara yang mudah untuk memasukkan dia punya cap ni. Bila dah okey cap dia, yang luar-luar ni biar macam ni sebab dia akan sedut jus eh. Sedut luar-luar tu tak payahlah korang nak trim balik. Kalau melainkan dia terlalu banyak sangat, terlalu besar sangat, susah nak masuk, boleh lah korang trim kan. Tapi kalau macam ni je tak payahlah nak trim. So ni dah okey dah. Bunyi ni tak betul kan. Tembak lagi. Berapa dia? Okay. 30 watt macam tu. So itu tadi cara wicking, coiling dan memasak kapas eh, priming. So buka lah panas. Buka deck ini untuk korang pasangkan pula dia punya deck yang untuk SK80. Baru korang boleh pasangkan ke dalam cartridge. Kalau tak, tak boleh pasang ni. Lap-lap sikit kalau ada benda apa salah ni. So ambil dia punya deck, pasang. Kalau kau nak puas hati, ambil cartridge SK80 korang, cocokkan dan isilah liquid.
least separuh lah aku tak tahu. So lap lah mana-mana yang patut, jaga barang beg ni jaga elok-elok, jangan sampai cepat rosak sebab terlalu banyak sangat kim. Pasang dekat SK80. Mari kita tengok berapa watt dia dapat. Aku tak nak 40 lah, nanti 25 ya. Okay, dapat 0.68 ohm. Sedap guys. Dapat rasa mint dia kat belakang. Bila sedut tu dapat rasa nenas dia. Dan throat hit dia pun dapat. Tu dia tadi ya. Buat asli sini. Terima kasih kerana menonton video yang 20 minit ni pasal recoil je pun. Recoil RBA Smoen K80. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Okay, RBA ni, mana-mana RBA pun ataupun mod ke apa benda yang pakai RBA, yang pakai coiling sendiri, dia tidak akan dapat mengeluarkan rasa yang sebenar selama selepas kau terus hisap. Dia akan makan masa kau banyak kali, mungkin dalam masa 24 jam tu baru keluar rasa dia. Itu pendapat aku lah. Sekarang ni rasa dia belum keluar habis-habisan lagi. Mungkin kapas tu belum cukup masak, ataupun dia belum mesra sangat, belum cukup serap, aku tak tahu. Tapi yang ini mungkin petang atau malam nanti baru dia akan jadi betul-betul sedap. Ini pun dah sedap. Malam tadi aku garanti lagi sedap. Okay guys, terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.